So malam ni kita nak nak habiskan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Saya mungkin most of the time saya akan berada di belakang kamera sebab lebih mudah untuk saya nak dekat dengan tuan-tuan bagi tuan-tuan nampak tulisan-tulisan ni. Jadi saya terpaksa duduk di belakang kamera biar tuan-tuan nampak nota berbanding nampak saya. So dapatkan timeline ini untuk menemani anda sepanjang siri Nubala ini. So kita akan cover ulama-ulama dalam timeline ini. Okay, seperti yang tuan-tuan dapat tengok. Malam ni kita Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat 24, dan Imam Ahmad yang lahir 164 dan wafat 241. Okay, insyaAllah malam ni saya akan cover dua orang ni, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, secara ringkas. Jadi tengok Imam Syafi'i 150 sampai 24, Imam Ahmad 164 sampai 241. So ini dalam carta timeline ini, okay. So kedua-dua imam ini berada di dalam lembayungan Abbasiyah. Okay, Abbasiyah. So depa tak masuk dalam, tak pernah rasa dalam Umayyah. Okay, berbanding Imam Malik pernah rasa Umayyah sebentar, Imam Bonifah pernah rasa Umayyah lama. Ha, tengok Abbasiyah sat ya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kedua-dua ini berada di dalam Abbasiyah. Okay. Dan yang di depan tuan-tuan sekarang ialah apa yang telah saya perincikan daripada dua ini. Daripada dua ni saya perinci balik secara detail dalam ni. Okay, rotan ni. Saya detail secara detailnya kat sini. Okay. Tengok lahir 150. Okay. Dan meninggal 204. Okay. Imam Ahmad lahir 164 dan meninggal 241. Wali 241. Okey. Dan ketika ini Imam Malik lahir 93 dan meninggal 179. Dia tengok government kat sini, government. Okey, Umayyah atas 132 dah start. Ini tengok kan carta ni dia menurun ke bawah, 132 Abbasiyah start, 140 Baghdad mula dibuka. Okay. Kemudian Khalifah Al-Mansur meninggal pada tahun 158. 8 tahun Imam Syafi'i, Khalifah Al-Mansur meninggal dunia. Jadi khalifah yang terlibat dalam era Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ialah Khalifah Ma'mun yang dapat kerajaan dalam tahun 198, Khalifah Al-Wasiq 227, Khalifah Mutawakil 232. Okey, cuma ini Imam Syafi'i tak sempat dah. Cuma kat sini ada Harun Ar-Rasyid Tani. Okey. Okey. Kembali kepada yang ni. Okey, sini. Jadi cuma tuan-tuan tengok kat sini Imam Syafi'i. Okey, ni garis sini lah Imam Syafi'i. Okey, Imam Syafi'i. Okey, mari kita nak fokus dua orang tokoh ni. Jadi tuan-tuan tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir dalam tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Palestin. Ya. Lahir di Palestin 150 Hijrah. Ada pendapat mengatakan Imam Syafi'i lahir dekat Gaza, dan ada pendapat pula mengatakan Imam Syafi'i lahir dekat Askalan. Okey. Tetapi ala kuliah kedua-dua wilayah itu berada dalam Palestin. Tapi Imam Syafi'i asal dia keturunan dia ni keturunan orang Mekah. Imam Syafi'i ni Mutalibi, dia Bani Mutalib. Ya? Dia Quraisy. Dia keturunan Nabi. Maka Imam Syafi'i keluarga dia di Mekah. Kemudian dia beranak lahir di Palestin, kemudian sejurus setelah dia lahir dalam tempoh usia dia kecil, ayah dia meninggal dunia dan mak dia bawa dia pergi pulang semula ke Mekah. Itu cerita dia. Banyak tokoh-tokoh yang hebat-hebat di dalam sejarah Islam dibesarkan oleh mak. Imam Syafi'i misalnya, Imam Ahmad yang akan kita ceritakan sebentar lagi, Imam Bukhari juga antaranya, yang ramai yang membesar yang mendapat pentarbiahan daripada mak ni pun. So, macam kena cerita Imam Syafi'i, mak dia bawa dia pulang ke Mekah, kenalkan dia dengan tuan-tuan guru di Mekah. Macam mana Imam Ahmad, mak dia susah payah kejut dia setiap pagi subuh, siapkan pakaian dia dan bawa dia untuk sembahyang jemaah subuh. Itu bila mana dididik oleh pendapat pentarbiahan oleh ibu, kebanyakan mereka itu membesar menjadi imam-imam yang hebat. Mereka diuji dalam usia kecil mereka itu dengan ujian kehilangan bapa, namun mereka membesar menjadi imam-imam yang didendang dalam sejarah. Baik, Imam Syafi'i 50. Okay. Baik, dalam era ini, okay, tuan-tuan tengok cara saya bahagi. Okay, saya rendahkan sikit. Okay.
Tuan-tuan boleh dapat tak tulisan si orang merah ni? Boleh kan? Okey. Okey, boleh nampak kan? Okey. So, dalam era antara hitam ke hitam ini. Okey. Ha, ini. Ini. Okey. Ini. Daripada 150 sampai 160, di dalam era ini, okey, Imam Syafi'i berguru di Mekah. Imam Syafi'i berguru di Mekah. Antara guru awal dia ialah apa nama ni, Mufti Mekah pada ketika itu, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji lah yang ajak dia fiqah. Kemudian pada tahun 159 kat sini, meanwhile, Imam Syafi'i dia tengah belajar kat Mekah masa ni. Meanwhile, at the same time, dekat Madinah masa ni, Imam Malik era ni dikenal fitnah. Buat sebab kat situ. Kemudian, saya dah contoh minggu lepas, tuan-tuan boleh check balik. Khalifah Al-Mansur minta maaf kat dia, kemudian minta dia karang satu kitab. Okay, Imam Malik karang kitab Muwatta'. Karang kitab Muwatta', dan Muwatta' itu diterbitkan dalam tahun 159 Hijrah. Khalifah Al-Mansur yang menyuruh agar dikarang kitab itu, dia tak sempat baca. Sebab setahun lepas dia meninggal, barulah terbit kitab itu. Cerita tentang Muwatta' ni sampailah ke Mekah. Orang pakai cerita pasal kitab yang menghimpunkan hadis. Yang pertama, bukan yang kita pertama, tapi yang bersistem yang pertama. Okay, sebelumnya telah ada beberapa makalah-makalah kecil macam Ma'mar bin Rashid dan sebagainya. Tetapi Muwatta' Imam Malik merupakan Muwatta' yang boleh dikatakan yang terhebat, yang pertama atas muka bumi. Seperti mana kata, alhamdulillah, seperti mana kata Al-Imam Syafi'i, ma zahara kitabun ala wajhil ardi as-sahun ba'da kitabillah min kitabil Malik. Tidak ada kitab yang terzahir atas muka bumi ini yang paling sahih selepas Al-Quran melebihi kitab Malik. Maka Imam Syafi'i mengatakan, merujuk kepada kitab Muwatta' Imam Malik. Muwatta' bermaksud kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis Nabi SAW, yang mengumpulkan juga kaum sahabat, yang mengumpulkan juga amal Ahlul Madinah, yang mengumpulkan juga qul tabi'in, dan juga yang mengumpulkan juga pendapat imam, imam itu sendiri, Muwatta'. Muwatta' ni bermaksud sejenis kitab Muwatta' dan Muwatta'at. Tapi banyak lagi Muwatta' yang dikarang oleh imam-imam lain. Tetapi Muwatta' Imam Malik yang lebih terkenal, menyebabkan orang ingat bila sebut Muwatta' Imam Malik seorang saja. Sebenarnya ada lagi orang lain yang buat Muwatta', tetapi Muwatta' Imam Malik lebih terkenal dan sampai sekarang masih lagi dibaca di seluruh dunia. Okay. Dia bila mana para imam meletakkan kategori kitab-kitab mereka itu dengan nama tertentu, dia ada maksud. Muwatta' ni macam saya kata tadi, dia mengumpulkan kata-kata Nabi, kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, pandangan Al-Madinah dan pandangan penulis itu sendiri. Kalau dikatakan kitab Jawami' ni pula, dia kumpulkan hadis semua kategori. Semua kategori dalam kitab Jawami'. Antara contoh kitab Jawami' ialah kitab apa? Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu kitab Jawami'. Nama penuh dia ialah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Al-Jami' As-Sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Fi Umuri Dunia Fi Umuri Dunia Fi Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Fi Amri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayamihi. Itu nama penuh kitab Sahih Bukhari. So, kitab jami' yang sahih, yang ada sanad, yang ringkaskan, yang menghimpunkan semua berkaitan dengan Rasulullah SAW dalam tempoh hari-hari baginda dan juga kehidupan baginda. Jadi Sahih Bukhari dia menghimpunkan semua bab. Dan itu kitab jami', kitab jawami' kita sebut. Okay? Ada pula kitab yang disebut dengan kitab sunan. Ha? Contohnya Sunan Abu Daud. Orang tak kata Jami' Abu Daud. Orang tak kata kitab apa? Kitab Sahih Abu Daud. Orang tak pernah kata macam tu. Orang kata apa? Kitab apa? Kitab Sunan Abu Daud. Kenapa disebut Sunan? Sunan ni bermaksud kitab yang mengumpulkan hadis-hadis berkaitan hukum fiqah. Maka diletakkan namanya Sunan. Ya? Itu kaedah dia. Okay? Ada pula kitab yang disebut dengan nama Musannaf. Ada juga kitab, contohnya Imam Abdul Razak As-Sanani, sekarang Musannaf Abdul Razak. Ada juga kitab yang disebut dengan nama Mustakhrajat. Ada pun disebut mustakhraj, okey. Antaranya ialah yang mustakhraj ni bermaksud
ada imam yang dia mai kemudian, dia tengok ada hadis yang memang layak duduk level sahih Bukhari Muslim, tetapi Imam Bukhari Muslim tak ambil pun hadis tu. Maka imam ini dia akan ambilkan the remaining hadis yang dia kira layak untuk duduk standard sahih Bukhari Muslim, tetapi Imam Bukhari Muslim tak masukkan. Maka imam ini akan ambilkan remaining hadis itu dan kumpulkan dalam satu kitab, yang mana kitab itu disebut dengan mustakhrajat ataupun mustakhraj. Antara imam yang buat kitab mustakhraj ialah kitab Imam Al-Hakim. Al-Hakim, Qadi Al-Hakim, Imam Al-Hakim yang buat kitab mustakhraj. Jadi masa ni Imam Syafi'i ada di muka, dengar tentang kitab Muwatta keluar, dia dapatkan kitab itu, dia hafal dalam tempoh 9 hari. Saya cerita dah minggu lepas. Okay, dia hafal pada tahun 1960. Kemudian bila dia dah hafal, dia pergi ke Madinah. Imam Syafi'i cerita sendiri, bila mana dia pergi Madinah, dia nak berguru dengan Imam Malik, dia segan. Maka dia minta surat recommendation, recommendation letter from Gubernur Mekah untuk hantar ke Madinah, agar surat itu macam letterhead lah, macam surat rekomen, agar Imam Malik baca. Yang budak ni, si Syafi'i ni nak main berguru dengan dia. Imam Syafi'i kata, bila hantar kat Gubernur Mekah pada masa tu, Gubernur Mekah pula hantar kepada Gubernur Madinah, yang surat rekomen lah Imam Syafi'i ni pandai dan nak pergi berguru dengan Imam Malik. Imam Malik masa tu dah viral lah, dah terkenal. Sebab apa? Sebab dia sebelum jadi kena fitnah teruk kan. Kemudian khalifah meminta maaf kat dia. Sekarang kitab yang pertama yang ulung, maka dia dah terkenal sangat-sangat dah. Maka jadi Imam Syafi'i takutlah Imam Malik, ramai nak murid tak mau terima ayat. Maka dia minta surat recommendation. Gubernur Mekah kata kepada Imam Syafi'i, aku nak melangkah pi istana khalifah lagi mudah daripada aku nak melangkah pi rumah Imam Malik nak bagi surat ni. Dia segar. Itu maknanya ulama dulu-dulu ni ada izzah. Ada orang kata apa, orang nak kata apa dalam bahasa kita lah. Biar orang jadi segan, orang jadi takut, ada gurun dalam bahasa utara, dia kata ada gurun. Kadang-kadang mereka tak besar mana pun, mereka taklah badan tah menjimkan celok separuh masak pun. Tetapi mereka itu, keberadaan mereka itu menyebabkan orang takut. Orang jadi risau, orang jadi segan, orang jadi malu nak buat salah bila mereka ada. Itulah izzah yang Allah campurkan kepada para kekasihnya, para insan yang meniti jalan-jalan yang mulia. Allah berikan benda itu kepada mereka dengan keberadaan mereka itu. Walaupun mereka mungkin tak kuat secara fizikal, tetapi orang akan takut dan segan dengan mereka. Imam Malik antaranya. Imam Syafi'i kata, bila aku sampai depan rumah Imam Malik tu, adalah pembantu dia yang jaga depan pintu. Tanya dia, hang nak main buat apa? Imam Syafi'i kata, nak main guru. Maka Imam Syafi'i cerita balik, momen pertama dia tengok Imam Malik, dia kata masa mula-mula Imam Malik keluar daripada pintu tu, Allah, dia kata memang nampaklah ketokohan, kegerunan Imam Malik itu. Kemudian Imam Malik test Imam Syafi'i, baca Muwatta, saya dah cerita minggu lepas, saya tak mau panjang yang tu. Okay. Sampai Imam Syafi'i pandai, dan Imam Malik terus dengan pandangan firasat dia itu, dia mengatakan, Syafi'i, one day you will be somebody lah. Ha, jadi, hang stay dengan aku, gajak lelok, dan satu hari nanti, hang akan jadi orang yang somebody. Jadi, Imam Syafi'i, Imam Malik sangat sayang Imam Syafi'i. Tuan-tuan, secara matematiknya, dalam mazhab, dalam setiap mazhab itu akan ada lah beberapa orang yang menjadi pelopor mazhab itu ataupun pengembang mazhab-mazhab tersebut. Contohnya mazhab Imam Abu Hanifah, dia ada Qadi Abu Yusuf, dia ada Muhammad bin Hasan Syaibani. Okay. Mazhab Malik, siapa yang ada dalam tu? Antaranya Imam Syafi'i, antaranya ayah kepada Imam Bukhari. Dalam mazhab Syafi'i ada Imam Buwaiti, ada Imam Muzani. Dalam mazhab Ahmad, mazhab Hanbali ada Imam Bukhari. Ada Imam Muslim. Ini antara tokoh-tokoh besar dalam mazhab. Cuma lepas tu dia berkembanglah kepada tokoh-tokoh yang lain. Saya akan cerita secara detail. Baik. Saya selesaikan ini. Baik. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik lama. Dari 1960 sampai 1979 berada di Madinah. Saya tahu kalau tuan-tuan baca buku lain, dia akan lari sikit. Plus minus 1-2 tahun. Tapi ini yang saya dapat susun secara teli. Dia tak lari. Dia tak lari dengan yang ni semua. Dia tak lari. Jadi ini yang saya dapat. Okay, ini yang saya dapat usaha dan keluarkan. Okay, saya tahu kalau tuan-tuan buka buku, mungkin dia akan lari sikit. Mungkin ini jadi 165 atau 162. Tapi tuan-tuan percayalah, sekat yang saya dah tengok, ini versi yang saya cuba buat. Sebab saya bukan buat sekali. Sebab banyak kali saya cengok. Saya ingat yang ni yang paling okey. Okay. Jadi hampir 19 tahun berada di Madinah, dia tak. Dia melazimi Imam Malik suruh-suruh. Okay, berguru dengan Imam Malik suruh-suruh. Okay, Imam Syafi'i ni. Okay, berguru dengan Imam Malik. Imam Malik pula, memang orang yang alim. Imam Malik pula, dia pernah sebut, dia kata apa, apa nama ni, Imam Malik kata, ma jalastu lil ifta' hatta syahida li sab'ina minal ulama' min ahli al-ilm.
hatta anni maudi'un lidzalik, dia kata aku tak akan duduk untuk mengeluarkan fatwa selagi aku tidak diuji, tidak diperhatikan, tidak dites oleh 70 orang ulama yang mahir dalam bidang ilmu, barulah aku layak, barulah aku berani bagi fatwa. Hatta kitab Muwatta' ni bila siap, Imam Malik kata aradtu kitabi hadha ila 70 ulama, ila 70 rajul min al ahli ila 70 rajul min al ilm atau 70 ulama. Aku bawa kitab aku ini kepada 70 orang ulama untuk tengok dan tes untuk tasrih, barulah aku berani terbit dan keluarkan. Begitu juga Imam Muslim, dia cerita bila mana dia siap kitab dia itu, dia bawa kepada Imam Abu Zur'ah untuk cek balik kitab dia. Maka itu kaedahnya. Okay? Itu antara ulama-ulama dululah, dia tak keluar terus dia keluar, tapi dia akan pastikan agar kitab itu telah ditasrihkan terlebih dahulu. Baik. Tak apalah. Jadi Imam Syafi'i duduk di mana? Tengok. Sampai 179. Okay. Masa ni tuan-tuan, Imam Ahmad di Baghdad. Ni Imam Ahmad buat ni. Okay. Tuan-tuan ingat lah. Ni Imam Ahmad. Line ini adalah line Baghdad ni. Imam Ahmad ni kat Baghdad masa ni. Baghdad. Imam Syafi'i dekat Mekah menepi Madinah. Ni pun Madinah. Okay, baik. Masa Imam Syafi'i dekat Madinah, berguru dengan Imam Malik, Imam Ahmad dah lahir. 164. Imam Ahmad dah lahir. 164. Okay. Okay. Dan ada rekod pada masa ni Imam Ahmad di Madinah, tapi tak sempat jumpa Imam Malik dah. Okay. Dalam tempoh selepas 179. Saya tak masukkan kat sini. Cuma kebanyakan ini Imam Ahmad berada di Madinah. Dan masa ni mak dia lah duk asuh dia. Okay. Membesar mak dia, duk berasuh dia, belah dia, hantar dia jumpa Tok Guru tu sana, Tok Guru sini. Antara Tok Guru Imam Ahmad adalah Muhammad bin Hasan Syaibani juga Tok Guru dia. Okay. Sebab masa ni Muhammad bin Hasan Syaibani ni anak murid Imam Abu Hanifah menjadi qadi nombor satu Abbasiyah, sebenarnya cerita dah sebelum ni. Baik. Jadi Imam Syafi'i sampai 179, bila Imam Malik wafat, okay, Imam Syafi'i meninggalkan Madinah, dia bawa diri pergi Yaman. 179 dia pergi Yaman. Nampak? Bila saya buat macam ni, tuan-tuan kena faham ah. Range ni, tempoh ini dalam kotak ni antara 179 pergi 185 dia berada di Yaman. Antara 160 sampai 179 dia berada dalam Madinah. Antara 185 ke 189 dia berada dalam Baghdad. Itu sebab situ di tengah-tengah ni. Okay, baik. Jadi dalam tahun 179 sampai 185 masa ini, kalau kita tengok dekat tepi ni, okay, zaman ini zaman siapa? Harun al-Rashid. Masih tanda sikit. Okay. Zaman ini zaman kat sini Harun al-Rashid. Okay. Ini zaman kat Yaman ni. Imam Syafi'i pergi Yaman buat apa? Dia pergi kerja di Yaman. Imam Syafi'i bekerja di Yaman sebagai ulama, sebagai penjawab awam lah ni tuan, yang menjawab persoalan-persoalan hukum fiqah kepada orang-orang di Yaman. Cuma pada masa itu Imam Syafi'i telah difitnah oleh gubernur di Yaman. Masa itu sebab gubernur di Yaman dia takut. Sebab bila Imam Syafi'i sampai di Yaman, populariti Imam Syafi'i telah melebihi orang politik. Orang politik tak boleh bila ulama lebih pada dia. Maka dia fitnah. Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i ini salah seorang buruh, salah seorang orang Syiah yang cuba nak rebel, nak lawan dengan kerajaan Abbasiyah Harun Rashid. Ini tentu kena tengok dalam siri empayar balik. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebenarnya masa Abbasiyah nak naik, nak jatuhkan Umayyah, memang orang Syiah ada tolong Abbasiyah. Tapi bila Abbasiyah naik pada tahun 132, Abbasiyah tak establish sebagai kerajaan Syiah. Tetapi Abbasiyah sebuah kerajaan Sunnah. Maka tinggallah puak Syiah tak puas hati, berdendam sampailah kurun keempat nanti. Akhirnya mereka berjaya juga membentuk kerajaan pada tahun 347 Hijrah, iaitu kerajaan yang disebut dengan nama kerajaan Fatimiyah di Mesir. Okay, itu Fatimiyah di Mesir, itu kerajaan Syiah. Okay? Tak apalah, saya tak mau pilih yang tu. Pasal siri kita Nubalak, saya nak cerita pasal ulama. Maka di Yaman pada masa itu dah ada Syiah. Ada 9 orang yang cuba lawan dengan khalifah, yang cuba nak buat, nak bentuk parti gerakan yang nak cuba gulingkan Abbasiyah. Tetapi dapat tangkap. Cuma masalahnya gubernur Yaman pada masa ni, dia selit nama Imam Syafi'i seorang. Jadi Imam Syafi'i tak tahu apa pun. Dia diheret dengan rantai besi all the way from Yaman to Baghdad untuk mengadap Harun al-Rashid. Contohnya. Imam Syafi'i kena heret dengan besi, tuan-tuan.
Ingat tak Imam Malik satu tahun sebelum ni? Imam Malik kena letak di atas belakang unta, kena tiba dengan rotan tengah belakang dia. Diarak ke Madinah. Imam Malik kena. Okay. Imam Abu Hanifah kena kapok, kena siksa dengan rotan sampai terkeluar bahu dia. Imam Syafi'i juga kena rantai. Imam Ahmad teruk kena penjara berapa lama. Ini semua imam-imam mazhab kita yang melalui fasa-fasa tersebut. Baik. Bila Yaman diheret sampai ke Baghdad. Ini yang dia masuk Baghdad. Pada tahun 1885, Imam Syafi'i kena fitnah. Maka dia diheret ke Baghdad. Maka tahun ni. Dia mengadap Harun al-Rashid. Maka adalah proses yang berlaku. Dia cetak ke Harun al-Rashid yang dia kena fitnah dan sebagainya. Kemudian Muhammad bin Hasan Syaibani masa tu yang kata Muhammad bin Hasan Syaibani ni yang pada masa tu ialah qadi nombor satu kerajaan. Dia bagi satu garanti. Dia kata tak, budak Muhammad bin Idris ni memang budak bagus, saya tak bisa jumpa dah tapi saya bisa dengar pasal dia ni. Maka dia bagi garanti, maka Harun al-Rashid pun terima. Maka Imam Syafi'i kena tahanan rumah saja. Pada Imam Syafi'i tak salah pun lah, tapi yang lagi 9 orang yang Syiah tu kena pancung. Imam Syafi'i ni selamatkan. Kemudian dia duduk di rumah di majlis Muhammad bin Hasan Syaibani. Maka dalam tempoh ini, tengok 4 tahun dia berada di Baghdad, dia berguru dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Yang mana Muhammad bin Hasan Syaibani ialah siapa? Komen-komen. Siapakah Muhammad bin Hasan Syaibani? Anak murid Imam Hanifah. Dengar betul. Anak murid Imam Hanifah ada dua orang yang the most powerful. Saya ulang ni. Yang pertama, Qadi Abu Yusuf. Okay. Bila Qadi Abu Yusuf meninggal, Qadi Abu Yusuf pun jadi Qadi nombor satu kerajaan Abbasiyah. Bila Qadi Abu Yusuf meninggal, okay, kerajaan Abbasiyah lantik anak murid seorang lagi pula. Nama Muhammad bin Hasan Syaibani. Ingat, dua ini dua tokoh besar yang mengembangkan mazhab Hanafi. Dua orang ni, ingat. Qadi Abu Yusuf dengan Qadi Muhammad bin Hasan Syaibani. Masa Imam Syafi'i sampai di Baghdad masa ni, Abu Yusuf dah tak ada dah. Abu Yusuf meninggal 172 kot. Okay, jadi 185 ni zaman Muhammad bin Hasan Syaibani. Maka dia berguru dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Maka secara tidak langsung Imam Syafi'i tadinya masa kat sini kita tengok. Ni masa kat sini Imam Syafi'i belajar fiqh siapa? Tuan-tuan. Masa kat sini Madinah ni dia belajar fiqh siapa? Fiqh Imam Malik, dia mazhab Maliki. Bila dia sampai di Baghdad pada masa ini, dia belajar fiqh Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Tuan-tuan nampak tak power Imam Syafi'i? Kan saya cerita dalam siri sebelum ini saya kata zaman Imam Abu Hanifah kan, zaman Imam Malik dulu ni kat sini ni, pergaduhan dua buah school of thought, dua madrasah pemikiran. Satu Ahlul Ra'yi di Kufah, di Baghdad. Satu lagi Ahlul Hadis di Hijaz. Yang mana satu kelompok pakai hadis saja. Satu kelompok kebanyakan dia pakai pemikiran. Dia pakai hadis dalam skala yang sangat kecil. Maka kedua-dua kelompok ini berseteru. Sebab orang yang pakai hadis saja, dia kata pok-pok Ra'yi ni salah. Ha? Pasal dia pakai kepala otak, pakai pemikiran. Buat pemikiran pula kata kat orang hadis, mereka ni pun tak betul, jumuk sangat hadis saja, hak ni tak mau berkembang langsung. Mereka berpecah. Tetapi Imam Syafi'i yang unik dia belajar madrasah Ahlul Hadis dekat Imam Hadis Imam Malik, okay, di Madinah. Kemudian dia pergi belajar pula madrasah Ahlul Ra'yi, dia belajar dengan anak murid Imam Malifah. Jadi masa ni dalam kepala Imam Syafi'i dah ada fiqh Imam Malik dan fiqh Imam Malifah. Bahasa mudah dia, masa ni Imam Syafi'i dah ada mazhab Maliki, Imam Syafi'i juga dah ada mazhab Hanafi. Itu bahasa mudah dia. Mazhab Syafi'i dah lagi, tak ada lagi macam ni. Syafi'i tu semua Imam Syafi'i sedang belajar ni. Okay. Jadi dialah rahmat kepada dunia Islam. Imam Syafi'i kita perlu akui, dia rahmat kepada dunia Islam. Dialah yang menyelesaikan persengketaan antara dua school of thought ini. Okay. Masa ni dekat Abbasiyah kan, kan saya kata Abbasiyah itu di mana? Di Baghdad. Baghdad itu Iraq. Iraq itu era-era Kufah, Basrah, Baghdad ni kan Iraq. Depo ini pot kepada madrasah Ahlul Ra'i, geng-geng mazhab Hanafi. Jadi orang-orang yang orang geng-geng hadis dekat Baghdad, dekat Iraq, tak boleh angkat kepala. Okay? Susah, tak boleh nak cari makan sangat sebab masa tu depo pegang Ra'i. Kalau nak geng-geng hadis kena timbang-timbang. Jadi geng-geng Ra'yi di Madinah pula tak boleh survive. Tak boleh cari makan lah, bahasa mudah saya. Imam Ahmad kata Syafi'i rahmat kepada kita
Sebab sebelum Syafi'i sampai Baghdad, orang-orang hadis tak berani angkat kepala pun di Baghdad. Sebab ahli ra'yi ni banyak. Tapi bila Imam Syafi'i sampai di Baghdad, dia belajar dengan mazhab ahli ra'yi, dengan ilmu ahli hadis yang dia ada, dia gabungkan kedua-dua itu, maka dia buat sampai tahap orang-orang hadis, ahli hadis, boleh angkat kepala dah di Baghdad. Benarnya. Ini Baghdad, ini port ahli ra'yi. Ini anak Iraq. Tapi bila Imam Syafi'i sampai dengan bawa ilmu al-hadis, dia bawa main ke sini, dia belajar pula ilmu al-ra'yi di Baghdad, maka dia ada kedua-dua ilmu itu. Jadi Al-Syafi'i ketika ini, ni era ni, 185 sampai 189 ni, dia ada dalam kepala dia ada mazhab Maliki, dalam kepala dia ada mazhab Hanafi. Tapi tuan-tuan, Imam Ahmad ni orang mana? Orang Baghdad, beranak di Baghdad, duduk Baghdad. Syaibani, Imam Ahmad ni orang Syaiban, suku Syaiban, orang Baghdad, orang Arab Baghdad. Yang syok dia, masa Imam Syafi'i duduk kat Baghdad ni, adakah dia dah berjumpa Imam Ahmad? Imam Ahmad dah lahir tak? Okay. Imam Ahmad lahir 164. Jadi Imam Syafi'i duduk di Baghdad, Imam Syafi'i main tempat dia ni. Imam Syafi'i main tempat dia tahun 185. Dia pun jumpa tak? Dia pun tak jumpa lah. Imam pun tak jumpa. Masa Imam Syafi'i duduk kat Baghdad, Imam Ahmad duduk kat mana? Tengok. Tengok. Belakang. 185 kat Baghdad, 189. Imam Ahmad duduk ada di Basrah. Oh, tak jumpa. Tengok. Tengok lah, tengok lagi. Tengok. Walaupun Imam Ahmad anak murid Imam Syafi'i, tetapi masa Imam Syafi'i first, he first visit to Baghdad, lawatan pertama, tak boleh kita lawatan. Penghijrahan pertama, ataupun kehadiran pertama ke Baghdad Imam Syafi'i, ke tempat Imam Ahmad, Imam Ahmad orang Baghdad, tapi tak jumpa. Sebab masa Imam Ahmad dia belajar di kat lain, di Basrah. Basrah pun Iraq juga lah. Ha? Ha. Ini apa? Jadi saya kata Basrah, Iraq ni Basrah, Kufah, Baghdad. Ni geng-geng Ahlul Ra'yi. Okay. Bila kata Hijaz, Madinah apa semua, Mekah dan sebagainya. Yaman lain pula. Naisabur lain lagi. Mesir lain pula. Okay. Ya, tak jumpa lah. Tak jumpa. Tengok betul-betul ni. Tak jumpa. So, walaupun Imam Ahmad nama Imam Syafi'i, masa ni tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Tapi nama Imam Syafi'i dah duk dengar lah. Imam Ahmad duk dengar-dengar lah nama Muhammad bin Idris ni. Tapi tak pernah jumpa. Pasal masa Imam Syafi'i duk dari Baghdad, Imam Ahmad duk berguru di luar. Walaupun Imam Ahmad orang Baghdad, tapi dia keluar Baghdad masa ni, dia pergi belajar di Basrah. Imam Ahmad ada member. Antaranya Ali Ibn Madini. Ingat? Ali Ibn Madini. Antaranya Yahya bin Ma'in. Itu antara kawan-kawan Imam Ahmad. Okay? Geng Imam Ahmad lah. Okay. Ha. Memang-memang baik dia lah. Okay. Yang pakar dalam hadis juga. Pakar dalam ilah. Tengok ni kat sini. Siapa yang ada timeline ni? Tengok ni. Tengok. Okay. Yahya bin Ma'in. Nampak tak? Yahya bin Ma'in. Lahir 158. Wafat 233. Dia wafat lebih awal lah daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad 241. Tapi dia perang sendiri sekali. Daripada ni kawan baik. Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad kawan baik. Imam Ahmad pakar hadis. Imam Yahya bin Ma'in pakar hadis juga. Tapi dia lebih pakar ilmu rijal. Dia kenal para perawi. Okay, tapi nanti di penghujung usia dia pun bergaduh. Daripada salah faham sikit, daripada orang bergaduh. Tapi dia pun ni member baik lah. Ini Yahya bin Ma'in ni. Tengok lah. Tengok betul ni. Okay. Ishaq bin Ruhuyah juga member dia bawah. Okay, nampak tak? Ishaq bin Ruhuyah juga member dia bawah. Ishaq bin Ruhuyah, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Ini saya tak masuk dalam ni. Imam Ahmad. Okay. Dia pun ni pergi belajar sekali ramai-ramai. Okay? Okay? Dia pun pergi belajar sekali. Baik. Jadi, mereka ni pergi guru di Basrah. Ishaq bin Ruhuyah ni tok guru. Ni. Tengok ni. Ni. Ishaq bin Ruhuyah yang lahir 161, wafat 238. Dia ni siapa? Dia ni tok guru Imam Bukhari juga. Dialah yang sebab dialah sebab tengok ni seorang buat bulat ke siapa yang ada timeline ni. Sebab dialah Ishaq bin Ruhuyah, sebab dialah Imam Bukhari karang Sahih Bukhari tu. Ha, ingat. Sebabkan tok guru ni Ishaq bin Ruhuyah lah Imam Bukhari karang kitab Sahih Bukhari. Sebab dia ni Imam Ishaq bin Ruhuyah lah yang bagi idea. Dia kata siapa-siapa lah anak muridku ni yang mampu susun semua hadis Nabi yang sahih-sahih saja dalam satu kitab. Maka Imam Bukhari ambil kata-kata Ishaq bin Ruhuyah ni jadikan semangat. Maka dia
sekarang Sahih Bukhari. Ha ni Hisam bin Ruyah ni member lah dengan Yahya bin Ma'in, member lah juga dengan Imam Ahmad, member lah juga dengan Ali bin Madini. Okey, okey. Baik, saya nak buat contoh. Jadi kira Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad, yang Ma'in yang ni tengok sampai dekat timeline. Tengok, kelebihan dekat timeline. Yahya bin Ma'in tengok di sini dengan Imam Ahmad. Nampak? Itu boleh garis. Nampak tak? Dia berteli. Okay? Dia berteli. Dia ni member baik. Cuma nanti di hujung usia dia bergaduh sikit. Okay? Jadi mereka ada orang lebih banyak sekali. Cerita pasal mereka belajar ni lawak. Banyak cerita. Ada yang lawak, ada yang sedih, ada yang mengharukan. Ada yang mereka pergi guru seorang nama Qadi. Apa saya tak ingat nama. Tapi Yahya bin Ma'in sengat-sengat pergi tukar nota turun tu sampai turun tu sepak dia tu. Satu. Macam ni Imam Yahya bin Ma'in ni suka bergurau sikit. Ada satu ketika Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad depa dua orang pergi sembahyang duduk kat satu masjid, ada ustaz tengah duduk ceramah. Bagi kuliah. Lepas tu ustaz tu cerita hadis palsu. Lepas tu ustaz tu pula ustaz bukanlah ustaz lah, orang biasa lah, aku ustaz biasa lah kan. Tak tahu lah dia ada TikTok ke tak. Dia tu duduk cerita hadis palsu. Lepas tu bila orang tanya dia, dia kata aku ni ambil hadis ni daripada Ahmad bin Hanbal dan juga Yahya bin Ma'in. Hai. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in duduk ada kat situ, situ. Dalam kuliah tu dia duduk dengar. Hai. Bila pula aku bagi hadis ni? Aku tak nak dengar buat hadis ni. Imam Ahmad quit Yahya bin Ma'in. Hang dah bagi hadis ni kat dia. Oi, dia kata mana ada, aku pun tak tahu hadis ni ada apa. Hadis palsu lah. Maka ustaz tu lelaki tu duduk jual nama Imam Ahmad dengan Imam Yahya bin Ma'in ni. Duduk jual nama lah. Datuk guru saya lah, dua orang tu bukan biasa-biasa, saya ni bukan cik-cik anak pun luar, dia cerita lah kan. Maka dia cerita-cerita, dia bagi hadis palsu banyak-banyak lah, satu macam je dia bagi hadis palsu kan. Maka Yahya bin Ma'in dengan Imam Ibn Ahmad kata, loh, jadi mana duk jual nama kita? Mereka dua orang duk dalam negeri tu. Mereka duk gelak lah. Tuan-tuan, habis-habis ustaz tu ceramah, dia kolek duit. Boleh seorang ni sama. Dia kolek duit, habis kuliah dia kolek duit. Dia kolek duit tuan-tuan. Ha, dia main metode tadi palsu. Lepas tu dia nak habis pula dia collect duit. Dia tak cerita dia nak buat apa duit tu. Tapi saya tak tahu lah, dari rakyat tak sebut. Maka ustaz ni lepas tu goreng-goreng yang dipalsu, dia jual nama Imam Ahmad dengan Imam Yahya bin Ma'in. Ni, Saki, buka timeline. Ni, Yahya bin Ma'in ni, member ni. Tentu kena kenal nama-nama ni Imam kita. Kan? Dia kata hadis ni pun ambil pada daripada orang lah. Dia pun pekat buji lah. Maka lepas tu dia collect duit. Bila dia collect duit, yang lebih main kata jumpa tetes kawan ni. Imam Ahmad ni baik. Imam Ahmad tak payahlah. Kita pun tahu dia bubur. Yang lebih main kata tak apa-apa aku nak test. Maka bila lelaki tu dia collect duit tu, dia bawa tabung dia pergi kat setiap seorang tu. Collect duit. Dia tak abang nak buat apa kan. Sampai dekat yang lebih main dengan Imam Ahmad ni. Maka yang lebih main tanya, hang ni bubur dengan yang lebih main dengan Imam Ahmad ke? Dengan Ahmad bin Hanbal ke? Dia tak kata Imam Ahmad kan? Dengan Ahmad bin Hanbal ke? Maka lelaki kata, alhamdulillah, saya memang sempat lah dengan dua orang tokoh besar tu, memang saya, alhamdulillah lah saya nak murid dia. Maka, jadi hadis tadi tu, mereka dua orang lah bagi kat, dua orang tu lah tu, saya tu, beri saya tu. Maka yang lebih main kata, tak lah ni, aku yang lebih main. Ni sebelah aku ni, Ahmad bin Hanbal. Kami dua orang tak kena yang pun. Yang lebih main kata macam tu. Maka tu kata, apa, bila dah kantor ya, apa yang lelaki ni buat? Lelaki ni kata, apa tu dah? Lelaki kata macam ni, dulu aku duduk bisa dengar saja orang kata Ahmad bin Hanbal ni bodoh. Ternyata hari ni betul-betul bodoh. Hei, tu kita bodoh pula. Saya memang kata macam mana? Awak? Lelaki kata, hampa ni hampa doang saja. Saya lebih main dengan Ahmad bin Hanbal kat dalam negara ni. Berlambak lagi saya lebih main dengan Ahmad bin Hanbal. Kan tu ni. Bila kan tu dia rasa meretik. Kita pun ada bahasa hampa doang saja. Ya, saya lebih main dengan Ahmad bin Hanbal, best friend. Ada ramai lagi yang lebih main dengan Ahmad bin Hanbal lah. Kata, aku bukan masukkan hampa doang. Jadi lelaki ni kata lebih tu. Ini macam cerita Imam Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad ni, dia pun mengembara ni. Seronok tu tuan. Apa nama sehingga saya, Syekh Abdul Fattah buku dah sebut dalam kitab Sufahat ni Sabri Ulama' ala syari'i ilmi wa tahsili. Kisah juga pasal Imam Ahmad yang mengembara, yang tawaf dunia. Timur ke barat sampai 4 kali untuk cari hadis. Banyaklah pengalaman mereka ni. Okay, baik. Maka lepas mereka habis pergi belajar di Kufah, mereka belajar di Basrah. Pada tahun 1989, dia pergi Mekah nak buat haji. Dia pergi Mekah nak buat haji. 1989. Kita tengok apa siapa yang ada di Mekah pada masa ini. Cuba jawab komen. Lepas dia pergi Kufah, dia pergi Basrah. Okay. Dia pergi Mekah dalam era ni. Okay. 1989, dia pergi orang pakat nak pergi buat haji di Mekah. Dengan Isam Mirullah seorang lagi.
Okay, Nabi Mekah buat haji 189. Siapa ada di Mekah masa ni? Jadi, bila dia sampai di Mekah 189, Nindya tu ada di Mekah. That was the first time these two imam met. Ini kali pertama dua imam besar ini bertemu. Nanti tuan-tuan tengok, Imam Ahmad sayang kat Imam Syafi'i, kau-kau tuan-tuan. Sampai setiap kali semayang tahajud, setiap kali kaya mulai, Imam Ahmad takkan lupa doa untuk Imam Syafi'i. Imam Ahmad sayang Imam Syafi'i, kau-kau punya. Okay. Ini pertama kali Imam Ahmad bertentang mata dengan Imam Syafi'i. Masa ni Imam Syafi'i dia kata, di Yaman dia ada buat nama, di Baghdad dia ada buat nama, di Mekah dia ada satu macam ni orang lah. Okay. Tok guru Imam Syafi'i pada masa ni, Imam Syafi'i kan belajar kat Mekah, belum ni. Jadi tok-tok guru dia dekat Mekah berbangga dengan dia. Cuma Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Mekah pada masa ni dia tak ada dah. Tapi tok guru Imam Syafi'i seorang lagi yang terkenal, imam juga dan ada mazhab sendiri juga. Siapa nama dia? Siapa pandai? Siapa boleh jawab? Imam Syafi'i seorang lagi tok guru di Mekah. Dan masa ni tok guru dia hidup lagi. Masa ni, masa Imam Syafi'i balik di Mekah masa ni, tok guru dah duduk ada lagi, tak meninggal lagi. Namalah tok guru tapi umur lebih kurang lah sikit-sikit. Tak meninggal lagi di Mekah. Siapa tok guru tu? Siapa boleh jawab? Memang dia cekam power gila-gila punya. Jadi ramai tak empuk sini, terjun flatnya ialah amalan gila-gila punya ni. Siapa tok guru Imam Syafi'i yang duduk di Mekah? Tok guru Imam Syafi'i yang ni, yang saya nak sebut ni, masa dekat sini pun dia dah ajak Imam Syafi'i dah. Masa Imam Syafi'i pergi Yaman, jadi apa nama ni, penyewa awam cekam, tok guru ni tak surat kat dia. Syafi'i ni hati-hati. Hang nak seronok kerja, tapi sama belajar sama. Ada. Bila dia balik di Mekah, tok guru ni duduk ada di Mekah lagi. Siapa tok guru ni? Imam Sufyan bin Uyainah. Okay. Ahadun min Sufyanain. Huwa Sufyan bin Uyainah. Seorang lagi Sufyan al-Thawri. Seorang lagi. Itu di tempat lain. Okay. Baik. Al-Thawri di Iraq. Uyainah di Hijaz. Okay. Sufyanain. Maksudnya dua Sufyan. Baik. Sufyan bin Uyainah ni tok guru Imam Syafi'i. Member pun member juga. Tapi tok guru pun tok guru juga lah. Okay. Masa Imam Syafi'i balik main Mekah ni mengajak ni, tok guru dia duduk ada di Mekah lagi. Tak meninggal lagi. Sebab Sufyan bin Uyainah meninggal tahun 198. Ni. Siapa ada timeline? Sebab tu penting dapatkan timeline ni. Ni. Sufyan bin Uyainah tengok. 198. Maksudnya 198 meninggal. Masa Imam Syafi'i kat sini dia duduk ada lagi tak? Dia duduk ada lagi. Dia duduk ada lagi. Nampak tak? Oh, kamera lari sikit. Ni tengok. Duduk ada lagi. Imam Ahmad main. Imam Ahmad main dengan member dia, Yajar bin Ma'in dan Samir Ruyah. Tiga orang Imam Syah. Main jumpa Imam Syah, Imam Syafi'i, dia buka. Masa ni, Imam Sufyan bin Uyainah pun ada juga kat sini. Contoh bayangkan masa ni, berapa banyak Imam duduk datang ni. Imam Sufyan bin Uyainah juga ada mazhab. Sufyan bin Uyainah, tapi mazhab tu tak kekal lama. Okay? Yang bertahan cuma empat mazhab sampai sekarang lah. Okay? Ingatlah sifat Imam Sufyan bin Uyainah di Hijaz, Imam Sufyan al-Thawri di Iraq. Masa Imam Ahmad main jumpa Imam Syafi'i di Mekah masa ni, adakah Imam Ahmad dah berguru dengan Imam Syafi'i? Belum lagi. Sebab dia pun pergi buat haji. Bila dia dengar ada halaqah Imam Syafi'i duduk mengajar, maka Yahya bin Ma'in yang kata, "Weh, jom kita pergi lepak, kita pergi join halaqah Muhammad bin Idris tu." Dia kata dia cakap, dia bisa pergi Baghdad dulu, kita takkan jumpa dia. Dia kata dia pandai hadis ni. Maka Imam Ahmad kata, "Siapa nak jumpa dia? Jadi kita nak tanya dia pasal hadis burung tu." Burung apa? Kan ada hadis Nabi kata, apa ni? "Amkinu tayr ala makaniha ila makaniha." Maknatiha. Tinggalkan burung amkinu tayr. Tinggalkan burung fi awqariha. Tinggalkan burung dekat dia punya sarang dia ada. Cerita tu dalam ni. Cerita tu dalam kitab ni. Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i oleh Imam Ramah Hurmuzi. Ulama' kurung keempat. Ulama' yang pertama yang menyusun jenis-jenis hadis yang sort. Kefahaman hadis, fiqhul hadis. Ni, Ramah Hurmuzi, ulama' kurung keempat. Okey. Cerita yang saya nak cerita ni adalah ni. Okey. Tapi saya tanda tak? Tapi memang adalah ni. Okey, dalam bab ini. Mana, bila dia pergi jumpa Imam Syafi'i. Maka, dia pun nak tanya soalan. Okey. Maka, bila sampai gilak dia pun, maka Yahya bin Ma'in tanya, "Kami nak tanya hang wahai Imam Muhammad bin Idris, apa maksud Nabi SAW bila Nabi kata tinggalkan burung kat sarang dia?"
Okey. Maka Imam Syafi'i kata, ada seorang lelaki dekat Baghdad nama dia Ahmad. Imam Ahmad tu, tapi Imam Syafi'i tak kenal kan. Imam Ahmad tahu lah kan. Ahmad kata, hadis tu maksudnya Nabi tak bagi kacau burung. Ada yang cerita ni, Ramahul Muzi cerita, Imam Ramahul Muzi. Tapi maksud yang sebenar adalah, Nabi larang orang-orang daripada tilik nasib. Dia tu nampak. Punya power Imam Syafi'i, dia boleh baca hadis sampai tokoh-tokoh tu. Sedangkan hadis tu jelas Nabi kata, tinggal burung dekat sarang, jangan kacau burung dekat sarang dia. Jadi tak salah Imam Ahmad untuk tafsirkan Nabi tak bagi usik burung. Kan? Tetapi punya pandai Imam Syafi'i ni, dia boleh tafsir dia kata hadis tu maksud sebenar Nabi, kehendak Nabi lah, Nabi nak bagi tahu kat kita jangan menilik nasib. Baik, bersama. Kata Imam Syafi'i kerana kerana jahiliyah, yang contoh tu banyak lah, saya tak ambil pun lah. Nabi kata apa nama ni, orang-orang jahiliyah dulunya, okay, bila mana mereka nak keluar pi mengembara, mereka nak keluar pi musafir, mereka akan ambil burung, mereka akan lepas. Bila burung tu terbang ke kanan, maka good luck, maka mereka keluar. Kalau burung tu terbang ke kiri, maka bad luck, maka mereka tak jadi keluar hari tu. Jadi setiap kali orang jahiliyah nak keluar daripada rumah, nak pi musafir jauh, mereka akan balu burung. Jadi Nabi sebut jangan usik burung tu, nak merujuk kepada yang ni lah. Bermaksud apa tuju, apa mak, kehendak hadis ni Nabi nak beritahu, jangan duk buat dah percayaan kepada nasib tu. Jangan duk buat dah. Ha, tuan-tuan nampak tak Imam Syafi'i? Punya deep, dia boleh pusing dalam, dia boleh baca tu. Imam Syafi'i. Yang hari ni orang tak orang hormat. Ini Imam Syafi'i tuan-tuan. Kita jom mana. So pertemuan yang cerita pasal burung ni, kat sini. When their first meeting, 189. Jadi sedap selepas pada yang itulah Imam Muhammad kata, ini memang betul-betul cekam. Ha? Ini memang betul-betul cekam. Tapi adakah Imam Muhammad bodoh? Tidak. Imam Muhammad pandai hadis. Imam Ahmad ahfazun nas li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad manusia yang hafal paling banyak hadis. Abu Yu'ah kata Imam Ahmad hafal alfan alfa, sejuta hadis. Imam Ahmad hafal sejuta hadis. Termasuk dengan sanad lah nah. Bukan hadis matan saja. Matan tak sampai sejuta. Sejuta Imam Ahmad hafal. Okay. Bahkan Imam dan Imam Ahmad lebih tahu darjat hadis. Imam Syafi'i kata apa? Kat Imam Ahmad. Anta arifta minni anisihatul hadis. Imam Syafi'i kata kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, hang lagi pandai daripada aku tentang hadis mana yang lagi sahih, hadis mana yang kurang sahih. Hang lagi pandai daripada aku, Imam Syafi'i kata. Jadi hang lah ajak aku, hadis mana yang sahih, hadis mana yang kurang sahih. Imam Ahmad lagi pandai. Imam Syafi'i lagi pandai tentang fiqhul hadis. Maksudnya science of hadis. Kalau banyak di UA, dia kata science of hadis, fiqh hadis. Apa kehendak hadis tu? Apa matlamat hadis tu? Apa maksud tersembunyi pada hadis tu? Itu maknanya fiqhul hadis. Imam Ahmad pula pandai nak menilai kuantiti. So kita boleh katakan dalam bahasa yang mudah, Imam Ahmad ni dia macam apa? QC, quality check. Yeah. Dia pandai check quality hadis. Imam Syafi'i pula dia pandai dalam bab content of hadis. Dia tahu hadis tu nak pergi ke mana, nak apa sebenarnya, maksud tersembunyi ke, maksud apa. Dia pandai. Jadi Imam Ahmad kata Imam Syafi'i, laula Syafi'i ma'araftu atau ma'arafna fiqhul hadis. Kalau bukan kerana Syafi'i, kami pun tak tahu ilmu fiqh hadis ni. Imam Syafi'i pula kata ke Imam Ahmad, hang lebih pandai daripada aku dalam bab nak menyaring hadis. Hang lagi tahu, hang lagi cekang dalam bab hadis ni sahih, hadis ni tak sahih. Hang lagi pandai. Member Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in Ali bin Madini pula paling power dalam bab ilmu rijal, iaitu mengenali para perawi. Jangan main dengan Imam. Dia pun kenal A to Z. Kenal atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, kenal kau-kau. Kita bayangkan dia macam mana, boleh depan gabung. Benda ni mau difilm kan. Jadi masa ni Imam Ahmad jumpa Imam Syafi'i dan tanya pasal hadis burung tu, tapi tak berguna lagi. Masa Imam Syafi'i pun, Imam Ahmad pun baliklah lepas buat haji, balik pergi Baghdad kan. Tengok ni, dia balik pergi Baghdad. Imam Syafi'i duduk di Mekah sampai 195, kemudian dia pergi Baghdad.
Masa kunjungan ke Baghdad kali kedua inilah Imam Ahmad nampak duduk-duduk kat Baghdad, dia tak biar lah. Dia berguru dengan Imam Syafi'i. Dia berguru dengan Imam Syafi'i. Nampak? Baghdad dengan Baghdad. Itu saya buat timeline ni tuan-tuan. Tuan-tuan, timeline ni saya tak copy mana-mana tau. Saya tak ambil kat Google, tak ambil kat internet, tak ambil kat ceramah YouTube, tak ambil. Ini semua saya baca, cari dan bukan satu buku, bukan satu kitab. Saya 5, 6, 7, 8. Banyak, memang banyak. Terus saya nak bagi macam ni. Sakit pala-pala ni. Okay? Terus nak dapat macam ni. Dan saya akan akur bila orang kata ustaz lari setahun dua. Memang akan lari, betul. Sebab dalam 5, 6, 7, 8 buku yang saya buka tu, dia akan lari. Ada kata satu lepas lima, ada kata satu menak, ada yang kata, ada yang tak 10 tahun, ada yang kata 6 tahun di Baghdad, 4 tahun di Mekah. Jadi saya cari balik, saya kerah balik, saya atok balik. Ini versi yang nombor 10 apa? Saya padang koyak, nak dapat macam ni, tuan-tuan. Ya? Ni, tuan-tuan jangan risau lah. Authenticity of benda ni, di sudut source of benda ni, di sudut genuineness of benda ni, jangan risau. Saya ini premier punya sumber. Saya ambil, saya buat sendiri. Tak ada saya celuk, tak ada saya curi, tak ada saya main copy, saya tak kredit, tak ada. Ni sendiri disusun. Ni mungkin kalau lari setahun dua. Okay? Mungkin kalau lari setahun dua, saya akan akur benda tu. Sebab dia akan berbeza dengan orang lain. Okay? Tapi inilah yang paling, versi yang paling mudah yang saya simplify tu, tuan-tuan. Bila tuan-tuan nampak, ini tujuan saya buat. Wallahi, tujuan saya buat ni satu. Nak bagi tuan-tuan faham betul-betul. Faham dulu, kena kenai ulama. Kenai. Orang tu kena kenai betul-betul. Kenai. Saya tak mau lepas ni bila kita cerita kena Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada mula Imam Syafi'i. Habis. Takat tu lah. Takat tu apa? Takat tu orang ambil kuliah pun boleh tahu. Orang yang duduk dalam mubalak ni kena tahu lebih pada tu. Kita mati tu, kita bawa semua cerita-cerita ulama ni dalam dada kita. Agar nama para kekasih Allah ni duduk dalam jiwa kita. Agar itu jadi penyelamat kita di alam kubur nanti insyaAllah. Tengok. Bila kita nampak. Imam Syafi'i pergi Baghdad berapa kali? Sekali, dua kali, tiga kali. Nampak? Okay. Saya bagi betul-betul ni. Punya nak bagi orang tengok. Tapi 60 orang je. Tak apa. Tak penting orang. Yang penting konten. Okay. Jadi masalah ini lah. Ku ingat. Lock dalam kepala. Kunjungan Imam Syafi'i ke Baghdad kali kedua. Masa ni Imam Ahmad berguru dengan dia. Masa Imam Syafi'i kena heret di Baghdad kali pertama. Bukan dia berguru. Kena heret di Imam Ahmad tak jumpa dia lagi. Okay. Baik. Jadi Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i masa ni. Pada tahun 198, tengok kat sini, 198, Khalifah Ma'mun, dia selepas Harun Rashid, dia naik lah, Khalifah Hadi, Mahdi, Amin, saya ringkaskan lain tu. Tapi saya sebut nama-nama yang top ni. Khalifah Ma'mun naik jadi Khalifah pada tahun 198. Naik di mana ni? Abbasiyah di mana? Di Baghdad lah. Imam Syafi'i kan sudah di Baghdad masa ni. Okay, nampak tak? Dia naik di Baghdad. Masa ura-ura dia nak naik tu, dia ni masa dia jadi timbalan khalifah, sebelum dia naik jadi khalifah, dia ni duduk pelik dah. Makmum ni baik, tapi dia terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni lah yang bawa kepada pertelingkahan besar-besaran, yang membawa kepada sampai hari ni bid'ah-membid'ah tu jemai perpuncaan yang ni sebenarnya. Mu'tazilah ni adalah satu kaum yang i'tizalan mu'tazilun mu'tazalun i'tazil la ta'tazil, dia pemain daripada wazan apa ni, i'tazala ifta'ala yafta'ilu ifti'ala. Baik, mu'tazilah ni senang cerita kaum yang mengasingkan diri, okey, yang tak setuju dengan akidah yang dominan ahli sunnah wal jamaah, dia tak percaya. Dia ada kepercayaan yang lain. Ha, tu saya ringkas tu. Ya. Atau kepercayaan-kepercayaan yang takut adalah dia kata, orang kalau buat dosa, mati esok, orang fasik ni, syurga pun tidak, neraka pun tidak. Dia hantar pendapat dia. Ya. Kemudian orang yang melazimi buat dosa besar, kapiak terus dia kata. Kemudian apa lagi kata-kata mereka? Mereka kata, Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Itu yang punca fitnah. Ni. Mihnah ni berlaku main pada Mu'tazilah. Pasal isu Quran makhluk tu lah. Bagi mereka, Quran adalah makhluk. Mu'tazilah ni satu kaum yang sangat pandai berbahasa. Sangat petah berbahasa. Dahulunya ada... Tentu ingat. Kan zaman Baghdad, zaman Harun Rashid, dia buat batu hikmah. Ingatlah batu hikmah. Kan batu hikmah ni,
rumah perpustakaan. Saya contoh dalam buku Islam Muslim Krisis. Baca tak? Kan betul kemana saya kata. Tempat pengumpulan ilmu, penterjemahan kita. Main bahasa Greek, Yunani, Rom, Mabuti, India, semua bakat main. Jadi, falsafah-falsafah Greco, falsafah-falsafah Greek lama, kuno, Yunani, Rom semua ni masuk diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dibincangkan dekat Baitul Hikmah zaman Harun Rashid. Maka falsafah-falsafah Yunani lama, Socrates, Plato, Aristotle, mula dibincang. Mereka mula cakap merapu. Mereka mula percaya pasal Tuhan boleh tak buat satu lagi Tuhan yang sama kuat dengan Tuhan juga. Kalau Tuhan tak boleh buat, maka Tuhan tak ada lah kuasa sangat. Kalau Tuhan boleh buat, maka Tuhan bukanlah satu. Dia main macam-macam ni. Dia main persoalan yang repet-repet ni. Allah boleh buat tak batu yang sangat berat yang sampai Allah sendiri tak boleh angkat. Macam tu. Buat persoalan falsafah yang buang masa. Berepet. Ni dia ambil dia benda main daripada falsafah barat lah ni. Greek, Yunani ni yang tak ada punca ni. Bila main kan, biasalah orang-orang kita kan lagu tu. Bila main benda-benda pada luar, seronok macam pada lah kan. Orang dalam kita tak berhargai sangat ilmu dalam. Main ilmu luar ni macam pada lah. Lagu tu lah berlaku di Baghdad pun. Fitnah ilmu. Maka masa puak falsafah tu hampir nak kontrol Baghdad dah. Pasal tuan-tuan. Cerita-cerita falsafah ni, ayat mereka ni, susunan kata-kata daripada seronok je tuan-tuan. Oh, yang ni kulit, yang ni isi. Apa mengaji kulitnya, kami dalam. Benda ni sama dalam samar. Kesamarataan di dalam kesamaran. Aku di dalam aku. Kamu bukan aku. Aku dia dan kamu. Aku lupa ada main bahasa-bahasa lagu tu. Dia pusing. Seronok tuan-tuan. Seronok lah boleh buat lagu. Jadi dia cepat mempengaruhi orang di Baghdad. Sebab permainan kata-kata al-falsafah ni. Falasifah ni. Jadi orang mula. Mula. Weh, seronoknya. Main Socrates, main Plato. Cerita tentang truth. Cerita tentang knowledge. Cerita tentang metafizik. Dia jadi satu macam. Jadi mereka mula mendapat tempat dekat Baghdad masa-masa itu. Okay. Jadi ahli hadis cuba lawan dengan mereka. Tak boleh menang. Orang hadis cuba nak lawan dengan falsafah barat ni. Bukan orang barat pun. Orang Arab lah. Tapi mereka ada mengaji falsafah barat. Mereka ada main satu macam ni. Berkhayal. KBKK kononnya. Kemahiran berfikir kritis. Kebat kononnya. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tinggi pun. Wah, merapu. Saya memang menang merapu-merapu ni. Oh, Allah boleh buat guna. Jadi orang hadis nak lawan. Tak boleh. Pasal orang hadis secara hadis. Dia straight. Dia kata, dia pakai sahih tak sahih. Tak ada. Orang hukum pun nak main makruh sunat. Apa semua ni halal haramnya. Tak boleh lawan juga. Jadi siapa yang nak pergi tackle lawan dengan mereka ni? Di sana ada Mu'tazilah. Jadi jangan kata Mu'tazilah jahat sangat. Mu'tazilah juga ada jasa. Ini saya pilih soal adil. Mu'tazilah di peringkat awal dia ada jasa. Dialah yang berjaya meredakan kefalsafahan yang merepek-repek. Yang main daripada Yunani, Greek, Rom apa semua ni. Kau Mu'tazilah lah dengan laras bahasa. Sebab tuan Mu'tazilah sangat pandai bahasa. Ada seorang tokoh hadis besar. Allah Muhammad SAW Muhammad nama dia tak keluar ni. Imam hadis besar. Karam tafsir. Tafsir apa? Akashah lah. Allah sebut nama dia tak main. Dia imam hadis. Dia Mu'tazilah. Zamakhsyari. Al-Imam Zamakhsyari ada Mu'tazilah. Tapi dia bukan, dia mungkin bukan hulu lah. Dia mungkin bukan sesat lah. Tapi dia Mu'tazilah. Okay? Dan walaupun dia Mu'tazilah, orang memang para ahli hadis kena respect dia. Sebab kemahiran ilmu dalam nak menafsir hadis ada pada dia. Sebab dia pakar bahasa Imam Zamakhsyari. Maka tuan-tuan, nak abang kata apa? Nak abang kata orang Mu'tazilah dengan main bahasa dengan dia. Dia pandai. Jadi dialah pergi ke hadapan, dia boleh tackle lawan dengan kaum falsafah matik-matik ni, dia berjaya patahkan hujah kaum falsafah ni. Okey. Jadi bila dia boleh patahkan hujah kaum falsafah, maka timbalan Perdana Menteri pada masa ni terpikat, kagum dan mengatakan Mu'tazilah lah power. Maka bila dia naik, dia terus angkat Mu'tazilah sebagai mazhab rasmi kerajaan. Bila Mu'tazilah naik sebagai mazhab rasmi, dia jadi merok. Merok. Dalam bahasa akademik, dia kata euphoria. Dalam bahasa Kedah, Pening, Perlis, kami kata merok buih. Dia jadi satu macamnya merok. Tiba-tiba daripada orang yang iktazalah yang terbuang, tiba-tiba diangkat jadi mazhab rasmi kerajaan. Maka tuan-tuan, pecah pala. Ha? Semua orang nak cincang. Semua orang nak potong. Semua orang nak ketuk. Ini dah kurang Mu'tazilah. Semua orang nak test. Dia nak paksa semua orang ikut cakap dia. Dia nak paksa semua orang untuk pegang macam mana dia pegang. Ini jahat Mu'tazilah ni pada masa era ni.
Mu'tazilah ni, dengar betul ni, dengar ni. Ingat. Mu'tazilah, Mu'tazilah pada fasa ini dirujuk sebagai apa? Ni dengar, ini kena ingat betul. Geng-geng belah kanan, geng belah kiri, geng belah Haji Salafi, Haji Sufi, Haji Sufi. Kena dengar betul. Mu'tazilah pada zaman ini dirujuk sebagai apa? Maksudnya bila geng-geng Haji duduk sembang, bila dia nak sebut tentang Mu'tazilah, dia berkata ni, pun ni geng mana? Bila geng-geng Asy'ariyah sembang, geng Asy'ariyah tak ada orang macam ni. Maksudnya geng-geng ni, bila geng-geng sembang, dia berkata Mu'tazilah, dia tak sebut Mu'tazilah lah, dia berkata apa? Dia tak sebut Mu'tazilah tau. Dia berkata, tahu tu geng Mu'tazilah. Tak, dia berkata apa? Apa kata ganti nama? Apa kata ganti nama bagi apa? Kau apa? Tentang buka dalam Nawawi, tentang buka dalam Zahdi, Bukhari, semua sebut benda yang sama. Sufyan Tsauri, Qadi Iyad, semua bersebut anti golongan ini, anti golongan ini, musuh golongan ini, cahak golongan ini. Dia pakai sebut ahlu apa, ahli apa. Ni ingat, geng-geng ni, geng-geng ni, geng-geng ni, ingat betul-betul. Ni apa dengan kedua? Tak ada kedua, kita orang tak ada masalah sebenarnya. Okay? Yang punca ni, ni, kau ni, Mu'tazilah ni. Dapatkan buku ni, jangan lupa. Ha? Bila beli buku ni, akan dapat timeline ni free. Okay? Depa akan rujuk orang itu sebagai ahlu bida'ah. Jadi, bila Imam Nawawi kata ahlu bida'ah, dia bukan kata kat Asy'ariyah, dia kata kat Mu'tazilah. Bila Qadi Iyad kata ahlu bida'ah, dia bukan kata dekat Asy'ariyah, dia kata dekat Mu'tazilah. Bila Imam Ahmad cacah, Imam Ahmad di penghujung usia dia sebelum dia wafat, dia kata Rabbi apa? Allah maksud saya Muhammad. Ya Allah, ighfir man zalamani waghfir man darabani waghfir man sajanani illa sahibul bid'ah. Ya Allah, ampunkan siapa yang zalimi aku. Ya Allah, ampunkan siapa yang pukul aku. Ya Allah, ampunkan siapa yang penjarakan aku, melainkan pembuat bid'ah. Bukan Imam Ahmad kata kat Asy'ariyah. Mana ada lah, mana ada Asy'ariyah ke zaman ni. Imam Ahmad kata dekat Mu'tazilah. Ni, Mu'tazilah tu lah kaum bid'ah. Kita main hari ni, kita pergi petik kalau ulama dulu, kita dah rujuk kepada orang ni. Kita kata, ini dia ni kata kat geng hadis. Dia pun ni kata kat geng Asy'ariyah. Tak ada lah. Geng hadis dengan geng Asy'ariyah bersatu. Sama-sama naik. Ni, ni macam ni, banyak naik. Ni, they are helping each other. They were helping each other. No problem at all during this time. They pun saling kata dekat ahlul bida'ah. Ni siapa? Mu'tazilah. Tentu akan jumpa kalangan Musa Syari juga mengutuk ahlul bida'ah. Dia kutuk Mu'tazilah. Jadi, bila disebut ahlul bida'ah pada zaman itu, dia merujuk kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dah ada lama dah, sejak zaman Imam Malik dah ada dah. Cuma dia tak jadi satu satu mazhab rasmi, tak ada lagi. Tapi Mu'tazilah tu wujud lebih awal lagi. Imam Malik sendiri pernah pesan, jangan ambil ilmu daripada orang bidah, orang pembuat bidah. Imam Malik sebut, tentang buka yang Syalamun Balak, Imam Zahbi kuat kata-kata Imam Malik. Jangan ambil ilmu daripada empat jenis orang, salah satunya orang bidah. Kita pergi ambil kalanya Imam Malik, kita pergi pasang, kita nak kenal kawan kita hari ni. Dia tak tengok Imam Malik tak pergi ikut empah, apa ni geng-geng bida'ah, geng-geng kahwin 20. Bukan! Bukan kata kat dia tu. Ahli bida'ah yang di-refer oleh Imam Malik ialah Mu'tazilah. Takkan Imam Malik nak kata kat Asy'ariyah? Asy'ariyah tak ada di zaman ni. Imam Musa Syari tak ada tumbiah, tu tengok timeline. Ni dia. Ni penting timeline, nampak tak? Ni Imam Musa Syari. Ni dia. Imam Musa Syari cuma lahir tahun 260. Baru lahir. Dia menggagaskan Asy'ariyah dah lewat dah. 324 dia wafat. Ha? Dia wafat. Maksudnya, bila Imam Malik kata jangan ambil ilmu daripada geng-geng bida'ah. Dia bukan kata kat geng Tarawih 20. Dia bukan kata kat geng Tahlil. Dia kata kat Mu'tazilah. Ya? Nah, jadi kita pasang tak kena tempat. Jadi kita dua bergaduh. Sedangkan Ahlul Hadis, power, ada sumbangan dia. Asy'ariyah power, ada sumbangan dia. Sebab tu saya buat novel ni. Ni, sebab tu saya buat novel ni. Tak mau boleh bergaduh. Geruh juga. Tuan-tuan tak bergaduh lah, tuan-tuan okey. Ni yang di luar komuniti kita ni. Okey tuan-tuan. They were helping each other. Tuan-tuan 271 orang amalan ni, bawa lah cerita ni, muklak. Serta kat kawan-kawan, kat ofis, kat tempat kerja, serta. Murnikan balik benda ni. Kena bagi mereka faham. Murnikan balik.
Tidak kita saling menyerang salah tempat, kita tembak salah orang. Peluru ambil zaman lain, kita tembak kat zaman lain. Jadi betul. Sebab Imam Hasan Asy'ari juga lawan Mu'tazilah. Dia bekas Mu'tazilah. Bapa tiri dia Mu'tazilah. Dia lawan balik dan dia berjaya menjadikan Asy'ariyah berjaya menumbangkan Mu'tazilah totally. Ramai ulama-ulama yang mati di tangan Mu'tazilah ni. Ramai. Yang terkenal 4 orang. Imam Ahmad sebab gagah, ulama kata sebab dia fizikal, dia fit lah, dia kuat lah. Dia tak mati. Tapi tak kena Allah lah kan. Dan lah ni kalau tuan-tuan rajin baca buku-buku akademik ni, dia kan sebut dengan peristilahan Neo Mu'tazilah. N-E-O, Neo Mu'tazilah. Kita cari maksud dia. Kita tengok gerakan tu gerakan apa. Okay. Dia penjenamaan lah. Bukan gerakan Neo Mu'tazilah, tidak. Tapi peristilahan kepada golongan ekstrim yang datang daripada kedua-dua kelompok. Maka kita refer sebagai Neo Mu'tazilah. Yang main dengan pemikiran-pemikiran yang merepek. Sebab sekarang ni tuan-tuan, zaman ini, dia main balik tau. Jahmiyah. Dia main balik Murji'ah. Dia main balik Qadariyah. Dia main balik. Okay. Dia main balik semua tu. Jadi, kefahaman yang fikratul irja' yang mana walaupun aku tak pakai jelung tapi aku baik. Walaupun aku tukar jantina tapi aku Allah sayang aku. Itu fikrah, itu golongan Murji'ah. Fikrah tu fikrah irja'. Okay. Ada zaman ni. Okay. Mu'tazilah lawan dia pun juga. Okay. Itu Mu'tazilah ni tak ada lah. Sesat dia pun tapi sesat juga. Okay. Okay. Murji'ah tu. Fikrah tu irja'. Kau, maksudnya banyak tu kan. Ya? Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah. Ya? Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Jahmiyah. Yang ada zaman tu. Jadi Mu'tazilah antara yang lawan dengan dia pun juga. Mu'tazilah pun akhirnya bila dia pun dapat jawatan, dia pun menjadi sesat juga. Okay. Tapi Mu'tazilah tidaklah sesat. Kita tidaklah borong. Semua Mu'tazilah sesat. Tidak. Bukan tidak macam mana boleh ada Imam Zamakhsyari kan. Tidak. Tapi mereka hulu kan. Tapi adakah mereka semua hulu dan mereka tak sesat? Tak. Ada sebagian mereka sesat. Macam kita juga. Adakah kita ni confirm Ahli Sunnah Jemaah ni? Adakah kita ni tak sesat langsung? Tak. Tak semestinya. Ada dalam kalangan kita yang dalam kalangan dia belah-belah kita pun dia hulu dia jadi sesat. Ya. Sama ada saya ni yang ikut kefahaman salafi. Adakah saya takkan sesat? Tak. Dia tak sesat mungkin satu segi. Tapi kalau dia hulu sangat, dia muni sangat, dia boleh sesat juga. Kesesatan ini dia bukan terletak pada nama. Dia terletak pada cara kita faham ilmu itu. Kan? Kita tuan-tuan faham tak sekarang ni? Punca dia. Itu Mu'tazilah. Jadi Murji'ah yang ada zaman tu yang ditentang oleh Mu'tazilah juga. Pemahaman yang fikrah irja' yang mengatakan fizikal tak penting. Appearance tak penting. Hati penting. Allah tengok hati dia. Bisa ingat tak ungkapan dulu ni? Lama. Murji'ah tu. Betul Nabi kata, Inna Allah la yanzura ila jasadihi aw sawarihi lakin Allah yanzuru ila qalbihi. Aw kama qala. Allah tak tengok muka, Allah tak tengok jasad, Allah tengok hati. Betul hadis tu. Tetapi cara dia faham. Ini Murji'ah. Walaupun saya mencuri, tapi saya baik. Walaupun saya minum arak, tapi saya jenis ni. Walaupun saya tukar jantina, tapi Allah sayang saya. Ni. Saya secara peribadi, saya berpendapat, Murji'ah ni, buk main balik akhir zaman ni. Kita duk kalut dengan geng-geng tahdir talqin. Kita duk kalut dengan geng-geng Wahabi kononnya. Ni, kita terlepas pandang. Murji'ah ni, tuan-tuan. Tengoklah kata-kata saya ni. Kalau kita panjang umur. Murji'ah ni akan jadi ancaman paling besar pada dunia masa depan ni. Kita akan tengok nanti. Ini kata-kata saya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Jadi, tunggu tengok kalau kita panjang umur. Yang kita terlepas pandang. Kita dua kali nak sesat orang. Kita dua kali dibina orang. Kita dua kali duk wahabikan orang. Kita terlepas yang ni. Yang Murji'ah ni, dia akan nak tengok. Yang saya boleh dinamakan sebagai Neo Murji'ah. Fikratul Irja' yang dia boleh main dengan hadis-hadis kursi. Allah bersama sangkaan para hamba yang terhadapnya. Kita tengok nak orang, ada orang ni, orang susah perempuan dia post yang dia kata dia pejam mata cakap dengan Allah. Kita tengok nak kat Facebook dia post status dia kata dia cakap dengan Allah. Anak dia kata, ibu buat apa pejam mata, dia tengah cakap dengan Allah. Macam mana cakap dengan Allah? Ni pejam mata pegang Quran.
betul buka buka Quran ayat mana? Ha, ayat tu bermaksud Allah cakap dengan kita lah. Ha, nampak? Ha, ni rumayah. Rumayah. Ha, jangan garpu tala. Rumayah. Kebanyakan yang duk pori-pori benda ni kau orang biasa, orang motivasi. Orang yang duk bagi ceramah motivasi. Ha, rumayah ni. Bila disiplin tak ada, dia langgar semua. Jadi gitu lah. Pejam mata, niat, ya Allah, tell me something. Betul buka Quran. Tunjuk, penunjuk. Ayat mana yang kena? Itu Allah punya kata-kata lah untuk aku. Ha, faham lah betul. Tapi dia pakai hujah. Habis tu, Allah tak tahu. Allah tahu semua benda. Nampak? Ha, dia bermain betul pula. Memang Allah tahu semua benda. Nampak? Oh, susah nak lawan dia ni. Dia pun main balik. Dia pun main balik ni, tuan-tuan. Saya akan sambung esok malam insya-Allah kalau ada kelapangan waktu. Okey. Kalau pun saya akan sambung lagi. Cuma tak pasti esok malam ada pun tidak. Tapi saya akan sambung. Jangan risau. Sebab time lain tak ada lagi. Kita berhenti 198 lah. Ni, Ana. Ni, tanda. 198. Kita berhenti. 198. Baik. Clear, ha? Jadi, Imam Syafi'i duduk tak syok lah bila Mu'tazilah duduk naik di Baghdad. Makmum naik, Imam Syafi'i dah keluar. Okey? Dia keluar. Nampak? Baghdad, setahun saja. Makmum naik setahun, Imam Syafi'i keluar. Keluar pada Baghdad. Wah, dia tak solok lah di Baghdad. Dia duduk Baghdad setahun lah. Masa Imam Syafi'i main Baghdad ni, daripada Mekah. Imam Syafi'i kat Mekah. Dan dia mainlah Baghdad. Sebab saya rindu ke Imam Ahmad. Dan rindu kat suasana Baghdad yang seronok dengan ilmu. Dia sampai Baghdad, dia tengok. Alamak. Makmun. Alamak. Mu'tazilah. Alamak. Dia pun paksa ulamak. Maka Imam Syafi'i tak tahan. Imam Syafi'i hati dia tak syok. Dia duduk setahun lah. Dia tinggalkan Baghdad. Maka kita nak sambung yang tu lah esok. 198 ni. Imam Syafi'i tinggalkan Baghdad. Apa jadi ke Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Yaman Sa'd setahun lah. Dan dia balik di Baghdad balik. Apa jadi kat dia? Imam Syafi'i apa jadi kat dia? Ada benda yang Imam Syafi'i buat dekat Imam Ahmad sebelum jadi apa-apa ke Imam Ahmad. Apa Imam Syafi'i buat itu? Dan ada benda yang berlaku yang apa nama? Ha, isu lah. Next sector. Nak kerja. Okay? Apa nama? Oh, saya buat. Ada benda yang berlaku yang Imam Syafi'i dia tak sedar hati. Dia hijrah pergi Mesir. Masa kat Mesir, dia hantar something ke Imam Ahmad yang duduk di Baghdad. Imam Syafi'i warning dia tentang something will happen to you. Apa benda tu? Kita nak cerita chapter itu berapa banyak? Chapter 6 nanti. Ha? Allah Ta'ala tu dah hadam tentu malam ni. Ingat dia tuan-tuan. Ha? Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada chapter ke-5. InsyaAllah. Ada kesempatan ruang esok. Tak ada kesempatan ruang lusa. Tengoklah. Tapi saya akan buat. Jangan risau. Saya akan buat. Kita akan habis kot. Paling kurang Imam Ahmad kita selesai. Ya. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Boleh tanda dekat notification tu. Bila naik live saya, tuan-tuan boleh komen. Tuan-tuan boleh masuk live. Okay? Okay. Jadi surprise. Esok kita sambung. 199. Okay. 199. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.